أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا دار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن شح نفسه فأولئك هم المفلحون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami
yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil, Takkorup Kejalan Ilahi. Pada hari ini saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh salah seorang sosok yang sangat luar biasa. Saya langsung sapa saja, yaitu Ustadz Ahmad Bastari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Ustadz bisa langsung memaparkan tentang tema kita pada sore hari ini Ustadz. Baik, insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TPRI Kepulauan Bangka Belitung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin wassaimat yang mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa bersama-sama mengikuti sebuah program yang luar biasa dari TPRI Kepulauan Bangka Belitung, yang alhamdulillah ini sudah, yang saya lupa udah tahun keberapa nih, tapi ini luar biasa ya. Mudah-mudahan menjadi sarana untuk menambah ilmu dan juga meningkatkan keimanan kita, disambil juga untuk mengisi waktu kita menjelang berbuka ini ya, menambah ilmu, menambah khazanah keimanan kita. Dan luar biasanya juga tema kita ini juga masuk di dalam pembahasan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mengenal para sahabat Nabi. Kenapa kita perlu mengenal para sahabat Nabi dan juga mengenal sifat-sifatnya? Karena mereka adalah para pembawa risalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah wafat. Dan mereka juga adalah orang-orang yang mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembelanya, dan tentunya adalah para pejuang yang meneruskan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada generasi setelahnya dan sampai kepada kita. Maka alangkah indahnya ketika kita juga mengenal sifat-sifat mulia mereka, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali tentang sifat-sifat mereka atau tentang kondisi para sahabat ini dalam Al-Qur'an, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya memuji-muji para sahabatnya. Salah satunya misalnya, janganlah kalian mencaci maki sahabatku, karena barang siapa yang mencaci sahabatku sama dengan mencaciku. Karena orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan sahabat Nabi, dan orang-orang yang tahu betul dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan juga mengetahui betul bagaimana ajaran Islam ini pada awal-awal dakwah dan sampai kemudian Rasulullah meninggal. Kemudian juga kita ingin mengenal sifat mereka atau sifat-sifat mulia mereka adalah agar kita juga bisa mencontoh mereka ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahkan salah satu yang harus kita pegang teguh nanti di akhir zaman adalah di samping kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi juga adalah sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidin. Itu para sahabat Nabi, empat orang yang menjadi penerus Nabi dalam memimpin kaum muslimin, yang disebut dengan Khalifah Ar-Rashidin atau Khulafa Ar-Rashidin. Ini merupakan sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan mereka, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahtash syajarah. Dan Allah ridho kepada kaum mukminin. Siapa lagi yang disebut oleh Allah taala ini kalau bukan para sahabat? Karena pada potongan ayat berikutnya, idz yubayyi'unaka tahtash syajarah, ketika mereka membaiatmu, bersumpah setia kepadamu wahai Muhammad. Nah, tidak ada orang lain yang bersumpah setia kepada Nabi pada saat itu, itu pada perjanjian baiatur ridwan atau baiatur ridwan pada sulhul Hudaybiyah.
kecuali para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan itu. Maka sebuah kemuliaan juga bagi kita ketika kita mengenal mereka, mencontoh mereka, mengikuti mereka, karena mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali sebenarnya ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kemuliaan mereka atau bagaimana tingginya akhlak para sahabat Nabi ini. Tapi sebelum kita menginjak kepada sifat-sifat mulia mereka, kita ingin sedikit membahas tentang definisi sahabat itu siapa sih gitu. Nah, sahabat Nabi itu adalah orang yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjumpa dengannya dan beriman kepadanya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hidup bersamanya, hidup pada zamannya Nabi, artinya berjumpa dengan dan berjumpa dengan Nabi. Jadi tiga, beriman, hidup pada masa Nabi, dan berjumpa dengan Nabi. Jadi kalau dia tidak beriman, tidak disebut sahabat. Dia tidak berjumpa dengan Nabi, walaupun hidup pada zaman Nabi juga tidak disebut sahabat, karena dia tidak berjumpa dengan Nabi. Dan biasanya orang yang berjumpa, orang beriman pada masa Nabi itu, mereka semuanya berjumpa dengan Rasulullah, menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak hidup pada zaman Nabi, maka dia juga tidak disebut sahabat, yaitu disebutnya tabi'in, itu generasi setelah generasi sahabat. Jadi tiga poin ini salah satu sebagai ciri dari bahwa seorang itu disebut atau berhak disebut sahabat. Contohnya Abu Jahal hidup bersama Nabi, bahkan sering berinteraksi dengan Nabi, tapi dia tidak beriman, dia tidak disebut sahabat Nabi. Ya. Juga ada yang beriman kepada Nabi tapi tidak bersama dengan Nabi atau tidak hidup bersama Nabi. Contohnya adalah para tabi'in, contoh misalnya Hasan al-Basri dan generasi setelahnya. Mereka semua beriman dan meneruskan perjuangan Nabi tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, maka mereka bukan sahabat. Ada sebuah hadis yang cukup menggembirakan bagi kita dan sangat menggembirakan tentu. Ketika pada suatu hari Rasulullah SAW menyebutkan tentang saudara-saudaranya. Soalnya ada di antara umatku yang beriman kepadaku tanpa mereka pernah berjumpa denganku, dan mereka adalah saudara-saudaraku, kata Nabi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Enggak, kata Nabi, kalian adalah sahabatku. Yang aku maksud dengan saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku tapi mereka belum pernah berjumpa denganku. Nah, itu mudah-mudahan kita semua. Kembali kepada beberapa sifat mulia para sahabat Nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah, silakan dibuka dalam surat Al-Hasyr ayat 8, 9 dan 10. Ya, ayat 8, 9 dan 10. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun." Lil fuqara, bagi orang-orang fuqara, muhajirin, orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka disebut dengan kaum muhajirin, dan mereka disebut Allah Ta'ala sifatnya adalah fakir, fuqara. Lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka dikeluarkan, diusir dari kampung halamannya, yaitu Mekah. Wa amwalihim, bukan hanya diusir dari kampung halamannya, bahkan mereka diusir tanpa membawa harta benda mereka. Hartanya ditinggalkan di Mekah. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Mereka hijrah tidak mengharapkan harta. Mereka hijrah tidak mengharapkan gelar disebut muhajirin, enggak. Tapi mereka berhijrah karena ingin mengharapkan ridha Allah Ta'ala dan karunia-Nya. Wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Lihat, wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka menolong Allah dan Rasul-Nya dalam rangka menyelamatkan agama. Mereka hijrah ke Madinah dalam rangka menyelamatkan agama Islam, menyelamatkan akidah mereka dan juga menyelamatkan Islam. Karena ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, orang musyrikin Mekah tidak bisa lagi menindas mereka, dan di Madinah mereka, kemudian para sahabat Nabi mendirikan kekuatan baru, kemudian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersebarlah Islam dari Madinah.
Baik, Masya Allah. Baik Ustadz, kita akan jeda dulu. Dan pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami akan kembali. Tetap di mana Ustadz? Di Takjil, Takorup ke jalan ilahi. Masih bersama Ustadz Ahmad Bastari. Ustadz tadi ini mungkin baru secuil Ustadz ya tadi yang Ustadz sampaikan tentang sifat mulia para sahabat Nabi tadi juga sudah disampaikan, yaitu ada di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 8-9-10. Ini cukup menarik, mungkin bisa Ustadz lanjutkan lagi Ustadz. Baik, terima kasih. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan karunia Allah Ta'ala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan ulaika humus shodiqun, dan mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar imannya, bahwa mereka betul-betul mengharapkan ridho Allah. Kemudian ini kondisi muhajirin, para sahabat yang hijrah. Nah, bagaimana kaum Ansor, orang-orang yang tinggal di Madinah, kaum muslimin yang memang mereka penduduk asli Madinah, atau orang yang mukim di Madinah, tinggal di Madinah, yang disebut dengan Ansor atau penolong. Ya, penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sifat mereka dalam ayat 9. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang Ansor ini Allah sebutkan sifat mereka adalah orang-orang yang alladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Orang yang mempersiapkan rumah mereka. Mereka sudah menyiapkan rumah mereka, tempat tinggal mereka untuk menyambut kedatangan kaum muhajirin. Padahal dari sisi ekonomi orang-orang Ansor juga bukan orang-orang kaya, menengah ke atas, mereka menengah ke bawah. Artinya secara ekonomi sama sebenarnya. Yang datang orang miskin karena meninggalkan harta mereka. Yang menerima juga orang yang tidak mampu juga, tapi karena mengharapkan dua-duanya ini mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada iman yang bersemayam dalam diri mereka. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai, menyukai orang-orang hijrah ke mereka. Diterima dengan sepenuh hati, diterima bahkan berbagi harta. Dia punya rumah dua dikasih, punya kebun dua, satunya untuk saudaranya yang muhajirin. Ini kan sebuah sifat yang luar biasa dari kaum Ansor. Dan sampai sekarang orang Madinah ataupun yang tinggal di Madinah memiliki sifat-sifat ini. Ramah tamahnya luar biasa. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Yang kedua, yang Allah sebutkan sifatnya adalah mereka ketika memberi tidak sedikit pun mengharapkan balasan. Wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Hajat itu hajat. Mereka sedikit pun tidak ada hajat, tidak ada keinginan untuk dibalas perbuatan mereka itu oleh kaum muhajirin. Mereka berbagi, udah berbagi aja. Mereka hanya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan memberi atau berbagi kepada kaum muhajirin. Sebenarnya mereka sendiri pun perlu. Jadi itu namanya sikap ithar. Mendahulukan kepentingan orang lain. Dan ini sebuah sifat mulia bagi seorang muslim, apalagi yang melakukannya adalah para sahabat sebagai contoh bagi kita, mereka bagaimana bersikap ithar kepada saudara mereka kaum muhajirin. Kemudian wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah tutup ayatnya dengan dan barang siapa yang menjauhkan dirinya, menjaga dirinya dari sifat bakhil, maka mereka orang beruntung. Maka orang-orang Ansor adalah orang-orang yang beruntung karena mereka membuang jauh-jauh sifat bakhil, sifat egois. Kalau mereka egois, mungkin mereka berpikir ngapain saudara saya, bukan keluarga, bukan ya teman-teman sesama muslim, okay, tapi saya nggak ada kepentingan. Tapi tidak, sifat itu tidak ada dalam jiwa mereka. Mereka mencintai mereka, mendahulukan kepentingan orang lain, bahkan mereka rela berkorban untuk saudara kaum muhajirin. Nah, bagaimana yang datang setelahnya? Wallazina ja'u min ba'dihim,
kita mereka, sikap-sikap kita bagaimana mencontoh mereka. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Yang datang setelah itu, generasi yang datang setelah para generasi sahabat, hendaknya kita mengucapkan mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami, ya. Itu kaum muslimin, orang-orang yang terdahulu, para sahabat Nabi, para tabi'in, orang-orang tua kita, siapapun yang telah mendahului kita. Alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami ada ghil, kedengkian, kebencian, hasad, hasud, segala penyakit hati. Ya Allah, jauhkan dari hati kami, dari diri kami terhadap saudara-saudara kami beriman yang telah mendahului kami dan ataupun yang masih bersama kami. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Subhanallah. Ini ya. Sedikit saja baru kita bahas tentang sifat mulia para sahabat Nabi ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh mereka. Iya. Ustadz Ahmad Basari, Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Ustadz tadi. Begini Ustadz, kita tadi Ustadz mengatakan bahwa mereka yang disebut para sahabat adalah mereka yang hidup pada zaman Nabi. Artinya secara otomatis sahabat tadi juga mereka adalah yang bertemu langsung dengan Nabi. Ya. Ketika kita bertemu dengan Nabi, tentu saja akan cukup mudah bagi kita untuk dapat langsung mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi, begitu. Nah, tetapi tantangan untuk kita pada zaman sekarang ini, Ustadz, kita yang sudah tidak lagi hidup pada masa Nabi, sudah tidak lagi bertemu dengan Nabi, tapi tetap harus mencontohkan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi. Seperti apa kita harus bersikap? Ya, mencontoh para sahabat Nabi dan tentu juga mencontoh Rasulullah SAW. Kita nggak ketemu lagi, betul. Tapi kan ada buku, ada ulama, ada ustadz, ada kiai, ada buku-buku, kitab-kitab yang menerangkan tentang sifat-sifat mereka. Dan tentunya buku itu juga pun kalau mau diterjemahkan semua, kalau mau cari yang terjemahan sudah banyak yang terjemahan. Artinya, bagaimana kita mencontoh mereka sekarang? Ya belajar, kita baca tentang sejarah mereka dan cukup banyak buku-buku yang menceritakan tentang para sahabat, ya. Ada banyak, saya contoh sebutkan contohnya ya, Suwar min Hayati Sahabat, buku yang kecil, sederhana tapi sangat luas sekali. Istilahnya pembahasannya sangat menarik sekali. Kemudian Hayatus Sahabat, kehidupan para sahabat Nabi. Ada lagi Rijal Haular Rasul, orang-orang yang berada di sekitar Rasul itu, para sahabat itu menceritakan tentang para sahabat-sahabat Nabi yang hidup pada masa Rasulullah SAW dan banyak lagi kitab yang lain. Ya, dan itu semua tentunya kalau kita baca, makin kita baca makin menarik dan makin menambah cinta kita. Maka sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasul adalah mencintai para sahabat. Karena Rasulullah melarang kita untuk mencaci maki sahabat. Pernah satu hari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini naik ke pohon, jadi mau ngambil ranting pohon untuk dibuat sikat gigi, yang orang sebutnya siwak. Siwak. Ya. Ketika naik itu, tiba-tiba angin berhembus, sehingga tersingkaplah betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika para sahabat lain melihat dari bawah, Abdullah bin Mas'ud di atas pohon, betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil, kecil ramping, kuruslah, diketahuin oleh mereka. Rasulullah marah. Kata Nabi SAW, seandainya itu betis si Abdul Mas'ud diukur atau dibandingkan, ditimbang dan dibandingkan dengan Gunung Uhud, lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Artinya apa? Bahwa secara fisik mungkin mereka kurus, tapi secara keimanan nggak ada tandingannya. Luar biasa. Ya. Dan para sahabat, di antara sifat mulia mereka adalah saling fastabiqul khairat, dalam melakukan kebaikan mereka berlomba-lomba. Jadi ceritanya misalnya dalam perang Tabuk, ya, perang yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan pasukan Romawi. Dalam perang itu para sahabat berlomba untuk memberikan harta terbaiknya untuk bekal perang. Ya, baik, Masya Allah. Baik Ustadz, kita akan jeda dulu. Dan pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami akan kembali. Tetap di mana Ustadz? Di Takjil, Takorup ke Jalan Ilahi.
Baik, terima kasih pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah. Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di program Ustaz? Takjil, takwarub ke jalan ilahi. Alhamdulillah kita masih bersama Ustaz Ahmad Bastari. Ustaz, sekarang kita masuk ke segmen pemburu takjil. Di sini sudah ada para pemburu takjil yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami. Yang pertama saya bacakan Ustadz, ini dikirimkan oleh komaria@gmail.com lewat email. Bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mau berbagi takjil ya Ustadz. Apakah boleh merutinkan amalan yang dilakukan langsung sahabat-sahabat Nabi terdahulu, namun amalannya tidak dilakukan oleh Nabi? Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan saya dari Ibu Komariah di Simpang Tritip. Baik, Ibu Komariah, terima kasih pertanyaannya, akan langsung dijawab oleh Ustadz Ahmad Bastari. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sunnah-sunnah Nabi itu ada namanya sunnah takririyah. Jadi ada sunnah Nabi itu sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang dilakukan secara fisik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah langsung mencontohkan. Ya. Atau yang kedua adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu artinya perkataan Nabi yang ngucapin. Ya. Ya. Dan yang ketiga namanya takririyah. Takririyah itu Rasulullah melihat perbuatan para sahabat dan Rasulullah diam, mendiamkan. Yeah. Dan Rasulullah tidak menegur. Kalau tidak boleh, Rasulullah pasti negur. Kalau boleh, diterusin. Nah, yang masuk dalam pertanyaan tadi adalah di antara sunnah-sunnah takririyah, sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan Nabi mendiamkannya, artinya dibolehkan oleh Nabi. Boleh nggak kita ngikutinnya? Boleh. Contohnya adalah misalnya sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu ini bukan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dicontohkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an, muadzin Nabi. Ceritanya Rasulullah ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu mendengar bunyi terompah Bilal di surga. Pada keesokan harinya Rasulullah bertemu dengan Bilal dan menanyakan, wahai Bilal, apa ceritanya? Engkau belum masuk surga tapi bunyi terompahmu sudah masuk duluan. Kata Bilal, aku tidak melakukan apa-apa ya Rasulullah, kecuali katanya setiap selesai berwudu aku melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Apakah Rasulullah pernah mencontohkan? Tidak. Tidak pernah Rasulullah dalam hadisnya mengatakan selesai wudu kalian melakukan sholat 2 rakaat. Tidak ada. Bilal yang melakukan. Boleh nggak kita lakukan juga? Boleh. Ya, boleh kita lakukan karena Rasulullah SAW tidak melarangnya. Ya, dan banyak lagi sunnah-sunnah yang lain, misalnya juga sholat taraweh dikumpulkan. Ya. Rasulullah tidak pernah nyuruh kita untuk mengumpul berjamaah sholat taraweh. Yang mengumpulkannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka ini juga sunnah para sahabat atau perbuatan dilakukan oleh para sahabat dan boleh kita lakukan. Berarti sifat-sifat mulia para nabi juga ada yang tidak langsung dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi dilakukan oleh para sahabat namun didiamkan oleh nabi dan, artinya boleh. Dan itu boleh kita lakukan. Iya, boleh kita lakukan. Oke, baik. Ya. Terima kasih tadi pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Ustadz Ahmad Bastari. Semoga jawabannya tadi bisa memuaskan Anda. Baik, selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan lagi yang dikirimkan lewat Instagram dari pemburu takjil kita. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin berbagi takjil. Bolehkah memulai proses ta'aruf dengan wanita di bulan Ramadan dan tidak merusak pahala puasa? Adakah tuntunan terkait persoalan ini di masa Nabi atau masa sahabat? Mohon bimbingannya Ustadz, insya Allah niat saya ingin segera menikah setelah lebaran tahun ini. Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Driansyah. Ini sudah mempersiapkan untuk menikah setelah lebaran Ustadz. Baik, saudara Adriansyah. Ya. Adriansyah ya? Adriansyah Ustadz. Ya. Oke. Ya kita doakan mudah-mudahan lancar. Amin. Ya. Kalau bagaimana seharusnya kita lakukan? Ya, kalau memang sudah ada yang diincar dan sudah sesuai dengan agama dan sebagainya, ya langsung aja khitbah. Ya. Ya. Ta'aruf langsung khitbah gitu, langsung dilamar. Nanti ya kalau misalkan mau dilangsungkan akad nikahnya di bulan Ramadan juga nggak apa-apa. Bagus, nggak apa-apa, asal kuat aja nahannya. Hati-hati aja kan, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Nah kalau enggak ya bulan Syawal juga bagus, kata orang Betawi nih, ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin katanya. Nggak apa, bagus. Ya, menikah itu
kalau bisa disegerakan ya, menjaga fitnah, apalagi zaman sekarang yang fitnah luar biasa ya, fitnah dari ya dari segalanya lah ya, di media segala macam ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan jodoh yang terbaik buat saudara Driansyah ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz, jawabannya ini luar biasa sekali, Masya Allah. Baik, pemirsa TVRI Bangka Belitung, kita akan mencoba untuk memperdalam lagi ini tentang sifat-sifat para sahabat Nabi begitu. Ustadz, kita tahu tadi Ustadz mengatakan bahwa memang tantangannya saat ini kan kita sudah tidak lagi berjumpa, bertatap muka langsung dengan Nabi begitu ya. Dan ini memang ada jalan keluarnya yang tadi Ustadz katakan, yaitu dengan kita mempelajari melalui buku-buku atau juga mempelajari melalui guru-guru kita, Ustadz. Nah, lalu apakah nanti setelah kita tidak tahu sampai kapan mungkin dunia ini ya Ustadz ya. Tetapi apakah tantangan pada tiap zaman itu akan berbeda? Misalkan pada zaman ini tentu saja dengan berbagai macam kemajuan teknologi, ini menjadi hal yang sangat sulit bagi kita untuk dapat lagi mencontohkan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi dihadapkan dengan kondisi saat ini. Lalu seperti apa sih Ustadz cara kita untuk dapat menangkal begitu hal-hal yang bersifat negatif agar sifat para sahabat Nabi itu tetap bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, yang pertama adalah perkuat keimanan kita ya. Nah, bagaimana cara memperkuat keimanan kita? Tentunya banyak mendekatkan diri kepada Allah. Terus sekarang saya sedang jatuh dalam kubangan maksiat misalnya, beristighfar. Gimana mau istighfar? Sulit sekali beristighfar, dipaksa. Oke. Iya. Kita kalau nggak dipaksa ini mau masuk surga, nggak dapat. Ya, baik. Ternyata memang untuk dapat lebih mencontoh sifat mulia para sahabat Nabi di zaman sekarang ini memang tantangannya cukup luar biasa. Namun tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Basari bahwa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan, yaitu dengan memperkuat keimanan dan juga bagaimana cara kita untuk dapat betul-betul menjadikan setiap kelakuan kita ini adalah hal yang diawasi oleh Allah begitu Ustaz ya, sehingga kita menjadi malu untuk dapat berbuat maksiat. Dan pemirsa TVRI Bangka Belitung, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali lagi, nanti kita akan berdoa bersama juga bersama Ustaz, semoga kita dapat juga mencontoh sifat-sifat mulia para sahabat Nabi untuk dapat kita terapkan pada masa sekarang ini. Tetaplah di Takjil Tak Korup Ke Jalan Ilahi. Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil Tak Korup Ke Jalan Ilahi. Masya Allah Ustadz, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Ustadz tentang bagaimana sifat-sifat mulia para sahabat Nabi yang memang itu menjadi sifat-sifat yang juga bisa menjadi mungkin jalan bagi kita untuk dapat menggapai surganya Allah. Lalu kita di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan mungkin kesimpulan yang bisa Ustadz sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait dengan tema sifat mulia pada para sahabat Nabi. Silakan Ustadz. Baik. Sebagai kesimpulan dari takjil sore hari ini saya ingin membacakan itu surat Al-Fath ayat terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syata'ahu fa'azara fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya walladhina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, mereka keras tegas gitu. Tidak kemudian mereka lembek, kemudian akhirnya mengikuti orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi mereka berkasih sayang sesama
mereka, sama muslim mereka berkasih sayang, berlaku lembut. Tarahum ruka'an sujjada. Kemudian yang berikutnya, mereka adalah orang-orang yang melihat rukuk dan sujud, senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Tarahum ruka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan karunia Allah Ta'ala dan ridhonya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, ada nampak bekas sujud di wajah mereka. Maaf, nampak bekas sujud itu bukan berarti jidatnya hitam ya, tapi bekas air wudunya. Jadi kesimpulannya apa? Mari kita mencontoh para sahabat Nabi itu lahir, mencontoh para sahabat Nabi itu dengan membaca buku atau kitab yang berkaitan dengan sejarah mereka, kita pelajari. Kemudian tentunya juga dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang kemuliaan mereka, bagaimana mereka berjuang mempertahankan agama ini dan berjuang bersama Rasulullah SAW mengorbankan harta dan jiwa mereka. Kemudian juga mereka mencintai Rasulullah SAW, mencintai Allah Ta'ala dan mencintai Rasulnya melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh mereka, paling tidak kita menjadi penerus perjuangan mereka, menegakkan agama ini, menyebarkan agama ini dengan cara kita, dengan sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu yang dapat kita simpulkan pada sore hari ini. Baik Ustadz, mungkin kita bisa berdoa bersama-sama Ustadz, yang akan dipimpin oleh Ustadz pada pertemuan di akhir segmen kita pada sore hari ini Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam zahiran wa batina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Baik pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah, tadi sudah kita mendengarkan paparan yang sangat luar biasa sekali dari Ustadz Ahmad Bastari terkait dengan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi. Dan tadi itu para sahabat Nabi tentu saja yang seperti yang dijelaskan adalah mereka yang hidup, mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad, mereka yang hidup pada masa Nabi Muhammad dan juga langsung bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu yang bisa kita ambil ataupun kita contohkan yaitu sifat-sifat para sahabat dari kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor yang mereka saling membantu begitu, walaupun tidak ada yang satunya belum tentu juga merupakan kaum yang kaya begitu, namun mereka mengutamakan kepentingan orang lain demi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ustadz Ahmad Bastari, terima kasih atas pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi umat pemirsa TVRI Bangka Belitung. Terima kasih Ustadz. Dan saudara, selama bulan Ramadan ini jangan lupa terus menyaksikan program ataupun tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di Takjil. Takwarub kejalan ilahi. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama.